KPM. Hai, nama saya Li Mingyao. Saya dari Kolej Tingkatan 63 Istana. Saya telah mencapai 4A dalam STPM 2020. Subjek yang saya telah ambil ialah pengajian am, sejarah, ekonomi dan pengajian perniagaan. Cara saya untuk mencapai keputusan yang baik ialah saya memahami tahap saya sendiri. Saya telah belajar mengikut kesesuaian saya dan tidak mengutamakan jumlah masa yang saya belajar. Semasa saya belajar, saya amat fokus kepada pembelajaran saya dan tidak memikir apa-apa perkara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mahfuzah binti Muhammad akan bersama dengan anda pada hari ini untuk membincangkan topik berkenaan dengan pelajar cemerlang STPM. Terlebih dahulu, cikgu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar STPM 2020 atas pencapaian cemerlang baru-baru ini. Cikgu yakin dan percaya mereka telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang. Bukan mudah untuk kita melalui peperiksaan di zaman PKP ini. Walau bagaimanapun, setelah berusaha dengan lebih kuat, mereka telah berjaya. Syabas dan tahniah sekali lagi. Sekarang cikgu akan kongsikan tips bagaimana menjadi pelajar cemerlang STPM. Cikgu akan kongsikan berdasarkan pengalaman cikgu bersama-sama dengan pelajar tingkatan 6. Tips yang pertama, percaya kepada diri. Kebanyakan pelajar tingkatan 6 merasakan bahawa duduk di tingkatan 6, study di tingkatan 6 ni adalah pilihan yang kedua setelah mereka tidak dapat tempat di matrikulasi ataupun asasi ataupun di peringkat diploma. Jadi mungkin anda rasa kecewa disebabkan tidak dapat tempat di universiti. Perasaan kecewa ini macam silent killer lah dalam diri kita, ya. Dia akan membunuh rasa percaya dalam diri. Sebab itulah sebagai pelajar yang mahukan kecemerlangan, kita perlu ada rasa percaya pada kemampuan diri. Yakin bahawa kita boleh berjaya walau di mana kita belajar. Sama ada kita belajar di asasi, matrikulasi ataupun di peringkat diploma. Ini kerana belajar di tingkatan 6 ataupun dikenali sebagai pra-uni lebih kurang sama sahaja. Sistemnya lebih kurang sama, cuma mungkin tempatnya berbeza. Setengah orang di macam tak glamour lah duduk kat sekolah, kan. Tetapi cikgu harus ingatkan pengalaman cikgu bersama-sama dengan pelajar tingkatan 6 ni. Bila mereka berada di tingkatan 6, sebenarnya ramai dalam kalangan mereka tu mempunyai semangat yang tinggi. Disebabkan dia tak dapat pilihan pergi ke universiti, jadi dia akan berusaha dengan sedaya upaya untuk dia buktikan bahawa dia boleh berjaya. Sebab itulah kepercayaan kepada diri itu menjadi tonggak utama dalam amalan pelajar cemerlang. Tips yang kedua pula adalah mindset. Mindset kita, ya. Macam mana kita, fikiran kita untuk mendapatkan cemerlang itu tadi. Ya. Ada orang kata tingkatan 6 ni satu kata payah, ya. Sangat susah belajar di tingkatan 6. Tetapi kalau itulah orang kata, kenapa kita tidak mencuba? Kan? Jadi bila kita cuba untuk belajar, kita percaya kita boleh belajar, kita boleh ubah kepercayaan yang tak boleh tadi tu kepada boleh. Memang itu satu cabaran. Ramai pelajar cemerlang STPM ni berpendapat mereka mempunyai fikiran mindset yang dia nak ubah. Jadi nak ubah daripada cabaran itu tadi kepada
keseronokan. Bila cabaran itu, berbentuk cabaran tu kita nampak macam berat. Ya, macam mana ni nak belajar? Ya, payah ni dah tingkat 6. Jadi situasi yang kata mencabar tadi itu, mereka ubah kepada keseronokan. Wah, seronoknya belajar di tingkat 6. Jadi suasana yang cabaran tadi kepada keseronokan dah boleh orang kata dah release dah. Dah release dah, rasa tekanan itu berkurangan. Ya, memang tekanan ni kita tak boleh nak hapuskan, tapi kita boleh kurangkan tekanan itu. Jadi dalam suasana yang keseronokan tadi, pelajar ini belajar lagi. Ya, belajar bersama-sama, ya, mencari keseronokan, enjoy, orang kata enjoy dan happy. Suasana itu berubah. Ya, bila kita ada aura yang positif, kita akan mudah belajar. Benda yang kita suka, ya, benda yang kita seronok, jadi kita tidak akan rasa berat ataupun tertekan. Amalan yang ketiga. Ini lagi seronok ni. Kalau kita tanya kan, tanya pelajar apa resepi kecemerlangan. Salah satunya, dalam ramai-ramai pelajar yang cemerlang tu, kalau kita tanya, salah satunya mereka akan berkata, cikgu, antara benda yang saya pegang selama ni adalah terus berusaha dan tidak pernah berputus asa. Itu nampak macam biasalah kan, semua orang. Tapi kalau kita tengok dari sedalam-dalamnya, teruskan berusaha dan tidak berputus asa itu menjadi, orang kata, satu semangat yang kita boleh pegang. Sebab apa ya, pelajar? Tingkat 6 ni dia ada 3 semester. Okey? Dan setiap sem tu ada peperiksaan. Setiap sem tu ada peperiksaan. Jadi bagaimana dia nak mengawal supaya momentum mereka ini terus terus ada momentum. Maknanya sentiasa belajar. Dalam keadaan mungkin sem 1 tu bila dah dapat keputusan, dia akan rasa down ya, sebab apa yang ditarget tu tak seperti mana yang didapat. Dia ditarget lain tapi dapat lain. Jadi kemungkinan dalam sem itu dia rasa macam down, dia tak nak lagi, dia macam frust. Tapi kalaulah ada pegangan terus berusaha dan tidak berputus asa, mereka akan terus buat dan terus merasa yakin bahawa dia dapat memperbaiki lagi keputusan itu. Ya, sebab kalau tingkatan 6 ini sem 1 dan sem 2, kalau result tu tak puas hati, kita boleh ulang ulang balik. Ya, semester 3 je tak boleh ulang. Jadi teruskan berusaha, teruskan semangat. Sebab apa? When you don't give up, you cannot fail. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tip yang keempat, pelajar STPM ni yang cemerlang ni cikgu tengok, mereka selalu bantu kawan-kawan mereka. Terutamanya dalam mata pelajaran yang kita rasa macam agak sukar lah kan. Jadi mereka tak loket, orang kata tak kedekut ilmu untuk mengajar, membimbing kawan-kawan bersama. Ya, ramai antara mereka tu menjadi mentor pula kepada kawan-kawan. Bila bila ada subjek yang agak sukar ya, untuk dibincangkan, difahami dalam kelas. Jadi pelajar berperanan sebagai mentor untuk bantu kawan-kawan dia. Inilah antara petua pelajar cemerlang. Disampaikan lagi ilmu yang ada bagi bimbingan kepada kawan-kawan. Sebabnya, semasa kita belajar di tingkatan 6 ni, berbeza dengan cara belajar STM dulu. Ya, dia berbeza. Dia perlukan banyak perbincangan. Ya, dia perlukan banyak, orang kata, discussion untuk dapatkan kefahaman. Dan ada juga kerja khusus yang diberikan kepada pelajar. Jadi pelajar ini akan bantu kawan dia. Ya, setengah tu yang cikgu tahu, dia buat kelas. Dia buat kelas. Pelajar ni buat kelas untuk kawan-kawan dia tu, untuk bantu subjek-subjek tertentu. Sebab kita maklumlah kan, kita dalam kelas tu kefahaman kita ni
berbeza. Mungkin kita faham yang begini, tapi kawan kita faham yang begitu, ya. Jadi pelajar cemerlang ini bantu kawan-kawan untuk mendapatkan penjelasan, kefahaman, ya, dan dapat macam mana nak skor ni, macam mana nak jawab soalan ni. Jadi pelajar cemerlang tu dia berkongsi idea dia, ya, bagi macam mana teknik dia menjawab, dia share. Ya, bila kita ada kawan yang lebih, orang kata, lebih bagus daripada kita, kita belajarlah. Jadi pelajar cemerlang ni dia menjadi role model lah, ya, dalam menjawab soalan-soalan, ya, macam mana teknik dia menjawab, macam mana dia dapat A, ya. Kita kena tanya macam mana dia dapat A, ya. Pelajar-pelajar kena tanya macam mana you boleh dapat A, boleh saya tahu apa dia teknik yang boleh digunakan. Cikgu memanglah cikgu akan berikan teknik-teknik tu, tapi mungkin daripada kawan-kawan ni dia kata secara langsung tu dia boleh bantu, ya. Jadi perkongsian antara pelajar cemerlang dengan pelajar-pelajar yang lain ni boleh buat grup ke, buat grup study ke, bincang dalam tu. Jadi di sinilah peranan pelajar cemerlang. Bila kita ajar, ya, bila pelajar ni ajar, jadi lama-lama ilmu tu akan lekat dalam kepala kita. Sebab itulah orang yang mengajar orang lain ni, dia mudah faham, ya, dia mudah ingat. Jadi kadang-kadang ada pelajar yang cikgu sembang-sembang tu, dia cakap, cikgu, kadang-kadang saya tak perlu nak belajar, nak baca banyak. Bila kita bantu kawan kita ni, bila kita ajar, benda tu dah berulang-ulang. Jadi kita macam dah tak perlu nak tengok lah. Kita ingat, kita cepat ingat. Teknik yang kelima adalah hormat ibu bapa dan guru. Macam klise lah, kan. Semua orang tahu, kan, cikgu, hormat ibu bapa, hormat guru, semua orang tahu. Okay. Walaupun klise, benda ni wajib. Kita kena hormat dengan guru dan ibu bapa. Pelajar perlu hormat guru dengan ibu bapa. Sebab ni kenapa? Okey. Contoh, macam mana kita nak hormat? Cara nak hormat cikgu, cara nak hormat ibu bapa. Okey. Cara nak hormat cikgu, ya, cara nak hormat cikgu ni, segala tugasan yang cikgu bagi. Ini amalan pelajar cemerlang ni. Segala tugasan yang cikgu beri, pelajar ini terus buat. Tak ada nak bertangguh-tangguh, tak ada nak besok-besok, ya, terus buat dan buat yang terbaik. Seperti mana yang kita tahu, tingkatan 6 ni ada kerja khusus. Kerja khusus ni pun merupakan satu penilaian lah, dalam peperiksaan kita. Memang wajiblah kita sediakan kerja khusus ini. Jadi dalam proses membuat kerja khusus tu, kita perlu berjumpa dengan cikgu-cikgu kita untuk memperbaiki, untuk tambah mana isi yang lebih baik bagi mendapatkan markah yang tinggi. Ya, cikgu-cikgu akan bantu pelajar ni sehabisnya untuk mendapatkan markah yang semaksimalnya. Jadi bagaimana kita nak hormat dengan cikgu? Kita kena buat tugasan ini dengan sebaik-baiknya. Kerja khusus yang cikgu tegur ke apa ke, baiki dan buat yang sebaik-baiknya. Nah, itu tanda kita hormat dengan cikgu. Di samping, kata memanglah, ya, tingkatan 6 ni hubungan cikgu dengan pelajar-pelajar tu dia agak rapat. Disebabkan pelajar tingkatan 6 ni dia dah macam remaja nak menganjak ke dewasa. Jadi mereka, pelajar tingkatan 6 ni dia lebih matang. Lebih matang, ya. Jadi bila ada hubungan yang macam tu, jadi mereka lebih mudah, ya, untuk bersama-sama dengan cikgu, memahami cikgu, faham pelajar dan pelajar memahami cikgu. Okey, hormat kepada guru juga, bila kita, walaupun pelajar cemerlang ni dia merasa rendah diri. Walaupun pelajar cemerlang ni dia cerdik, ya, walaupun dia cerdik, tapi rendah diri. Perasaan rendah diri ni pun menunjukkan tanda hormat kita kepada cikgu kita. Okey. Ibu bapa. Ibu bapa, betul lah. Ibu bapa ni orang yang paling penting dalam hidup kita. Ya, apa, macam mana nak tunjuk rasa hormat? Jadi kita belajarlah mengikut apa yang telah ditetapkan. Kita belajar tu maknanya kita menandakan bahawa rasa hormat kita membawa tanggungjawab sebagai anak ini untuk belajar. Sebab apa? Harapan ibu bapa semua. Cikgu percaya semua harapan ibu bapa di dalam dunia ni nak anak-anak dia ni menjadi yang terbaik. Yang menjadi orang yang baik, menjadi orang yang cemerlang. Semua ibu bapa mengharapkan benda itu. Jadi itulah tanda kita hormat kepada cikgu dan kepada ibu bapa. Disebabkan apa, pelajar?
ini kita katakan bahawa dalam konsep hormat ni, bila kita dah ada rasa hormat, berkat ilmu tu ada pada kita. Ya. Berkat keberkatan ibu bapa dan cikgu tu akan bersama dengan kita untuk kita menjalani peperiksaan nanti. Ha, itulah apa nama keberkatannya. Yang mungkin benda tu kita tak nampak dari segi zahiriah, tetapi benda tu ada dalam kekuatan dalaman kita. Ya. Mereka juga menjadi kekuatan pada kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Belajar SPM belajar 3 semester bermula daripada bulan Jun sehinggalah bulan 12 hadapannya. Satu semester ada lebih kurang 6 bulan. Dan yang penting, satu semester tu ada satu peperiksaan. Jadi pelajar-pelajar akan menghadapi 3 kali peperiksaan pada 3 semester. Ya. Sistem semester ini lebih kurang macam sistem yang diamalkan di universiti. Ya, disebabkan tingkat 6 ni macam pra-universiti. Ha, jadi dia kena belajar ala-ala universiti. Jadi walaupun duduk di sekolah, tapi sistem tu berbeza. Ya. Ha, dia ada sistem semester dan dia akan dinilai dengan NGPK. Ha, nilai grade pro rata kumulatif. Ha, sama macam dekat EU lah. Ha, setiap semester ada pointer. Kemudian akan campur pointer itu mengikut purata. Dan purata yang terakhir itulah yang akan menjadi keputusan yang terakhir kita. Ha, kalau kita dapat 4.0, sekali dengan kerja kursus maknanya 4.0 lah kita dapat. Ha, ya? Okey, cikgu nak ceritakan package tadi. Bila sistem itu berubah, okay, sistem berubah, sistem modula ni, ada NGPK yang dinilai. Ya? Tetapi mata pelajaran tu tak berubah. Ya, subjek yang ada yang ditawarkan di STPM tu dia tak berubah. Ha, ya, dia ada subjek kalau nak ikut, kita ada dua aliran, iaitu aliran sains dan juga aliran kemanusiaan. Ha, mata pelajaran wajib STPM adalah pengajian am. Ya, dan juga yang penting juga adalah MUEK. Pelajar-pelajar tahu mengenai MUEK kan? Jadi MUEK dan juga pengajian am ni dia subjek penting dalam STPM. Ya, wajib. Dan ada satu subjek wajib, 3 lagi tu adalah elektif. Jadi elektif ni dia bergantung kepada aliran tadi. Aliran sains ataupun aliran kemanusiaan. Kalau aliran sains, ditawarkan subjek kimia, kimia, fizik, biologi, matematik T. Untuk aliran kemanusiaan pula, ya, selain daripada pengajian am dan juga muet tadi, ada subjek ekonomi, ada subjek geografi, ada subjek perniagaan, ada subjek sejarah. Ya, dia ada subjek-subjek yang ditawarkan mengikut sekolah. Mengikut sekolah lah dan juga kawasan. Ya. Mungkin dekat sekolah ni ada package yang macam ni. Dia mungkin tak sama. Ada yang ambil ekonomi, pengurusan perniagaan, pengajian am, ya, dan juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang biasanya kalau sekolah ni dia akan ambil lah bahasa Melayu tu untuk aliran kemanusiaan. Kalau kita cakap pasal laluan ni, memanglah tujuan utama tingkatan 6 ni, STPM ni, untuk ke universiti. Sebab itu juga tingkatan 6 ni dikenali sebagai PRAYU, PRAYU University. Jadi memang matlamat utama mereka untuk masuk ke universiti di peringkat ijazah sarjana muda ataupun degree ataupun orang panggil bachelor. Ya? Jadi ijazah sarjana muda ni ada kita buat 3 tahun, ada 4 tahun. Ya? Okay. Jadi bagaimana kita nak memilih laluan ke universiti? Ya? Kalau kita bercakap pasal laluan ni juga, akan menentukan juga kejayaan kita. Jadi bidang tingkatan 6 ini kita kena tahu daripada awal lagi. Ya, sebab itu cikgu bicara sebab pasal package tadi. Ya, kita ada aliran sains dan kita ada aliran kemanusiaan. Jadi dua aliran ini pun sudah mempengaruhi kursus yang akan kita pilih di universiti. Tak kiralah di universiti awam
ataupun di universiti swasta. Kalau kita isi dalam borang UPU, kalau kita isi dalam borang UPU, dia ada bajet STPM, aliran. Dia aliran, dia ada dua aliran, aliran sains, aliran kemanusiaan. Macam mana kita nak pilih? Kita pilih dulu package. Kita nak belajar aliran sains ke kita nak belajar aliran kemanusiaan. Okey. Kalau bersama-sama dengan pelajar dulu, cikgu akan minta mereka buat inventory minat kejayaan. Sebab tengok minat dulu ya. Kadang-kadang pelajar ni datang kan, tanya cikgu, saya ni nak ambil aliran mana? Saya tak tahu, saya confused, saya tak tahu nak pilih yang mana. Biasanya cikgu akan bagi inventory minat kejayaan. Okey, apa dia inventory minat kejayaan? Inventory minat kejayaan ni adalah salah satu daripada ujian psikometrik ya, yang telah dilakukan di sekolah. Ya, inventory minat kejayaan ni kalau ikut kita dah buat masa form 1 lagi. Jadi itu antara benda yang kita boleh kongsikan ya, yang bagaimana kita nak jadikan panduan ya, bagaimana untuk memilih kursus itu tadi. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama-sama pada hari ini menjadi manfaat kita bersama ya. Dan cikgu akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.